بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا ارحم الراحمين. اللهم انا قد استودعنا بما علمتنا فانظر الينا عند حاجتنا اليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل واكرمنا بنور العلم واحسن اخلاقنا بنور الحلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد. الحمد لله، شكر لكم الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم على هدايتنا لأسفل سامر كتاب الله إلى صلاة المغرب سجل الجماعة. Dan alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam satu program. InsyaAllah kita akan hayati bersama peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj. Jadi sebelum itu tuan-tuan, saya nak kenalkan sikit lagi lah. Saya ni asal Kampung Baru, KL. Jadi OKL lah asal kita ni. OKL ni cakap member Baya. Lepas tu masjid ni tuan-tuan, Masjid Al-Mujahid ni, ada pernah datang lah tanpa sana berkudar tahun-tahun 80-an, zaman Tuan Guru Haji Abdul Hadi mengajar di masjid ni. Kan? Betul-betul kan? Zaman veteran-veteran dulu. Saya ingat masa tu saya budak-budak, saya duduk atas ni. Orang ramai penuh ni, penuh manusia. Kita budak-budak selit kat Syilah. Kita dah bersih tu. Kita tengok untuk berjamah. Itu masa cinta 80-an. Dan alhamdulillah, hari ni saya datang apa cerita tuan. Tapi tak setaraf lah, kita cakap dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya sebenarnya tak berapa selesa kalau masjid ekor kuat sangat tuan-tuan. Masjid ni ekor, subhanallah, waktu aku nak kira pun tak larat. Penuh ekor ni, macam shopping complex tuan-tuan. Saya sini saya tahan sejuk, tapi tak apalah, InsyaAllah saya akan panaskan suasana. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj, satu peristiwa yang amat besar yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan baca sejarah, para ulama menceritakan sebab berlakunya peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Kita sedia maklum kalau Al-Quran itu ada dipanggil sababun nuzul, sebab turun ayat. Jadi sebab turun ayat, sebagai contoh ayat berkaitan dengan pengharaman arak, yeah. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini antara ayat peringkat-peringkat pengharaman arak. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghampiri sembahyang ketika kamu mabuk sehingga kamu sedar apa yang kamu cakap. Ayat ini diturunkan ketika para sahabat Nabi masih lagi minum arak, dan lepas minum arak diorang sembahyang. Bila diorang sembahyang, jadi imam tu baca berapa tuan-tuan? Disebutkan dalam sejarah bagaimana seorang sahabat lepas minum arak jadi imam sembahyang. Jadi zaman dulu minum-minum tapi sembahyang tak tinggal. Kau jangan mamai kau dulu. Kita kalau dah minum kah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, teriku habis. Sahabat dulu mabuk-mabuk pun sembahyang tak tinggal. Lalu ada seorang sahabat, dia imam, dia pun baca, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Terbalik orang kata, patut qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kan? Katakan kepada orang kafir, aku takkan sebah apa yang kamu sebah. Tapi dengan sebab overdose punya arak ni mabuk, dia pun tertukar, dia kata, katakan kepada orang kafir,
aku sembah apa yang sekarang aku sembah. Menyebabkan makmumkan belakang jadi hidup ikutlah. Lalu Allah turunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabu salata, jangan kamu hampiri sembahyang, wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu kamu sedar apa yang kamu tuturkan. Ini dia panggil sababun nuzul, sebab turun ayatnya. Maka sudah tentu peristiwa sehebat ini yang tidak pernah diberikan kepada mana-mana Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam ada sebab. Para ahli ulama telah sebut sebab berlakunya Al-Isra wal Mi'raj dengan tiga peristiwa. Yang pertama sekali, wafat Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, wafat isteri Nabi Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Tuan-tuan, kita sedia maklum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini isteri pertama dia bernama Khadijah. Dan kalau tuan-tuan baca sejarah, Khadijah ini dia punya standard dekat Mekah tu, bahasa kita macam datin lah, macam tu. Datin Sri Paduka Khadijah bintu Khuwailid, pada nama yang lain. Laki pun datuk lah, Tan Sri lagi. Jadi Khadijah ni ketika di Mekah bukan seorang usaha wanita, tokoh kumrat wanita yang terkenal. Berkahwin kali pertama dengan seorang pembesar Quraisy, nama dia Datuk Sri Abu Halah. Ya, kahwin dapat dua orang anak. Dapat dua orang anak, tak lama meninggal Datuk tu. Mungkin kahwin lewat kau meninggal. Sekejap tu, Allah Allah. Bila meninggal, suami pertama Khadijah berkahwin pula dengan suami yang kedua. Suami yang kedua ni kalau tak silap makan nama dia Atiq. Berkahwin dengan suami yang kedua tak lama, tak tahan, bercerai. Punca perceraian saya tak pastilah, kot-kot ada gosip dengan artis dia zaman dulu dalam Allah Alam. Bercerai. Bila bercerai tuan-tuan, Khadijah ni dia tumpukan bidang perniagaan dia dan dia malas nak fikir pasal bab kahwin-kahwin. Lalu dia berniaga sehinggalah datang seorang pekerja dia bernama Mai Sarah. Dan Sarah ni lelaki, bukan perempuan. Walaupun nama dia bunyi macam Sarah-Sarah itu, kalau Sarah perempuan, kalau Mai Sarah tidak semestinya perempuan. Sebab ada sahabat yang bernama Mai Sarah bin Al-Masruq Al-Abasi radhiyallahu ta'ala. Jadi bolehlah, sebab pada ni kalau acik-acik dapat anak itu, anak lelaki, bumbu nama Maisarah. Dan besar tu Haji Maisarah ada. Dia macam kita orang lain tak biasa sebenarnya. Orang Arab ada nama macam Sariah. Sariah. Kita orang lain ni Yahya pun tu perempuan. Eh, tak semestinya Yahya tu kan perempuan. Sariah nama lelaki. Sariah ni masukkan tentera. Sariah. Okey, tuan-tuan. Lalu Maisarah ni kakak ke Khadijah untuk mengambil Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bekerja dengan dia. Masa tu Nabi belum lagi jadi rasul, era 25 tahun. Bekerjalah dengan Khadijah. Peniaga berikan modal kepada Nabi. Nabi berniaga dan dapat keuntungan yang banyak. Masalah balik peniaga cinta dekat Khadijah. Cinta menyebabkan Khadijah ni berasa seronok dengan Nabi SAW. Tapi dia tak pernah meluahkan perasaan dia kepada Nabi. Takdir Allah, satu hari Khadijah ini bertemu dengan kawan lama dia. Kawan lama dia pun Datin juga. Nama Datin Nafisah. Datin tu tambah yang kau tengok macam ni. Tapi nak kira orang standard lah, pembesar Mekah ni. Korporat-korporat usaha wanita masyur. Nafisah ni jumpa Khadijah. Dia kata, ya Khadijah, kacah kau. Alhamdulillah. Bisnes macam mana kaya? Alhamdulillah, okey. Anak-anak periksa macam mana? Okey, bagus anak. Aku ikut SL pergi. Cuti sekolah pun tinggi mana?
bila saya cuka, contohlah kan. Jadi apa yang saya buat saya cuka, dua lipat. Okeylah tuan-tuan. Sebab. Nafisah kata apa tu? Jah, kau tak nak kahwin ke? Haa, dah tanya soalan tu. Kau tak nak kahwin ke? Khadijah kata, malas aku fikir bab kahwin, aku nak bisnes. Haa, lelaki ni dia punya kisah kan? Sebab pasal bisnes, tiba-tiba Khadijah ni sebut nama Nabi Muhammad. Tapi kan Nafisah, aku bukan nak cakap tau. Ada seorang tu, dia kerja dengan aku pun yang baik manusia. Nama siapa? Nama dia Muhammad. Aku pun dengar juga nama tu. Memang bagus dia tu. Itulah aku ingat nanti. Kalau bisnes aku ni berkembang, aku nak bagi ke dia lah yang jaga bisnes ni. Ceritalah pasal bisnes. Cerita. Dia sebut balik. Aku bukan nak cakap lah. Muhammad tu lain pada yang lain lah. Ha, dia sebut lagi nama dia Muhammad. Simpang-simpang. Aku kan nak buka lah. Kerja jual langsir, jual judo, jual takwe. Nak suruh Muhammad je, sebut Muhammad lagi. Akhirnya aku kata tak pisah. Jangan. Aku perasan daripada tadi aku sema dengan kau. Kau ni asyik sebut Muhammad lagi. Kau ada apa dengan dia? Tak pisah tadi. Kau jangan kata, ish, tahu lah kau ni. Mana dia biasa-biasa je. Nak pisah kata, jangan. Kau ni lawa tu tak? Nama je. Khadijah ni kan dah umur kan? Umur dah mencecah 40-an. Nama je umur 40-an. Tapi sekali tengok macam baru habis SPM. Kau ni tahu tak? Kau jangan malu-malu. Janganlah macam tu. Ya, kalau kau nak, biar aku jumpa Muhammad. Aku jumpa Muhammad, aku tolong cakap. Kau jangan kata dengan kau berani pun sekali tak? Nafisah pergi jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nafisah tanya, Muhammad, apa khabar? Alhamdulillah. Allah tak terzawaj. Dia pun tanya Muhammad, kau ni tak nak kahwin ke? Nabi kata, siapa lah nak aku? Aku orang biasa je. Anak yatim, harta pun tak ada. Nabi kata, idza kanat hunaka imra'atun zatu mansibin wa malin wa jamalin wa akhlaqin wa nasabin turiduka? Hal turiduha? Kalau ada orang perempuan cantik, lawa, berharta, berakhlak, keturunan mulia, dia nak dekat kau. Kau nak tak kat dia? Nabi kata apa? Kalau dia nak, aku nak lah. Siapa je Nabi tu kata. Senang dia. Kalau dia nak, aku nak. Kalau kita, ya betul. Siapa orang ni? Ha, ada nombor handphone. Facebook ada Facebook. WhatsApp ada juga kan. Kita ni keluar kedai tuan-tuan. Lain macam sikit. Jadi, Khadijah, Nafisah kata ada perempuan tu. Dia nak dekat kau. Muhammad, Nabi kata siapa? Khadijah. Nabi tak terperanjat, tak pedih. Biasa je. Nabi kata, kalau dia nak, aku nak lah. Gitu je. Nafisah pun seronok. Berlari balik rumah. Kajak. Surprise. Ya. Apa je aku dia boleh? Masa tu Khadijah tengah masak hijab kat aku. Apa hal Nafisah? Muhammad pun nak dekat kau. Itu asal cerita perkahwinan Khadijah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dialog tu aku tambah sikit-sikit lah. Dia kalau ikut dialog ni macam tu, tuan-tuan tak lari. Kalau saya terjemah sikit bahasa Arab, sekarang tak jadilah pula kan. Jadi dia ada lagi sesuatu tambahan sikit. Perkahwinan Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala. Sehinggalah Nabi mencecah 40 tahun, Nabi digunakan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mula-mula beriman dengan Nabi di kalangan orang perempuan ialah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala. Kemudian Khadijah di bawah Nabi berjumpa dengan Warqah bin Auf. Warqah bin Auf sepupu dengan Khadijah. Warqah ni buta. Wa kana rajulun qad a'ma. Seorang lelaki yang buta. Lalu Khadijah kata, ya benar, wahai sepupu aku, cuba kau dengar aku cerita Muhammad ni. Dia cerita dia dapat sesuatu, ada makhluk jumpa dia, peluk dia macam-macam. Ada orang kata, baca ikhlas. Cuba kau dengar cerita ni. Maka Nabi SAW cerita kepada Warqah bin Auf. Warqah ni buta tuan-tuan. Bila dia dengar cerita Nabi, dia kata apa tu?
إنه الناموس الأكبر الذي جاء إلى موسى من عمران. Wahai Muhammad, wahai Muhammad, makhluk yang datang kepada kau itu namanya An-Namusul Akbar, ketua segala para malaikat yang pernah datang bertemu Nabi Musa alaihissalam. Macam mana Waraqah bin Nawfal boleh tahu tuan-tuan? Waraqah ni antara orang Quraisy yang pandai baca dan memahami bahasa kitab lama Ibriyah, ya, kitab Taurat, kitab Injil. Dia ni antara Nawadir Quraisy, antara orang-orang Quraisy yang jarang-jarang reti baca, reti menulis. Dalam Mekah tu boleh dibilang, saya pernah baca dalam sejarah, hanya ada 5 orang sahaja yang pandai baca dan pandai menulis di Mekah ketika itu. Antaranya Waraqah bin Nawfal. Akhirnya aku kata Waraqah, ya Muhammad, laitani kuntu jaz'an hina akhrajaka qaumuka. Wahai Muhammad, kalaulah aku masih muda, aku masih kuat, ketika satu hari nanti orang Mekah akan halau kau keluar dari Mekah. Terperanjat Nabi. Nabi kata, awak pun khuriji Yahu, kenapa orang Mekah nak halau aku? Apa kata Waraqah? Lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Wahai Muhammad, tak ada seorang pun yang bawa ajaran sebagaimana ajaran kau ini kecuali orang itu akan dihalau daripada kamu halaman. Nabi pun tegur, ya Tuhan, Nabi dah mula berasa pelik, aku yang berlaku kepada diri aku ni. Rupanya dia telah dipilih oleh Allah menjadi Rasul dan Khatamul Anbiya, pengakhir segala Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Al-Imam Ibn Kathir sebut, yang dinakalkan oleh Imam Sayyuti dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, Waraqah bin Nawfal ini orang yang mula-mula beriman dengan Nabi secara tak asli. Secara tak rasmi, dialah orang lelaki yang mula-mula beriman dengan Rasulullah SAW. Tetapi bila Nabi dah declare, Nabi sebut, aku Rasulullah, yang mula-mula beriman dengan orang lelaki ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tuan-tuan, begitulah hebatnya Khawarijah ini. Support perjuangan Nabi, sponsor Nabi. Orang kafir dekat Mekah ni, tuan-tuan, kalau dia nak buat pengajuan dengan Nabi, kalau nampak Khadijah, diorang jadi malu alam. Sebab orang kenal Khadijah ni siapa? Orang baik, uang mulia, keturunan mulia, business woman, semua-semua dah ada dekat Khadijah ni. Jadi bila orang nak kutuh, nak maki Nabi, nampak Khadijah, jadi malu. Sehinggalah tadi Allah SWT, Khadijah wafat pada tahun 10 kenabian Nabi. Pada tahun 10 kenabian Nabi, maknanya setelah 10 tahun hidup bersama Khadijah, 10 tahun bersusah payah, berkorban, berjuang, berdakwah, dipikir, dipotong, dimaki, dihambun, wafatnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, wafat dalam keadaan dia tidak melihat kebenaran Islam. Radhiyallahu ta'ala anki ya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi tuan-tuan, dia meninggal pada tahun 10 kenabian, pada musim Nabi boycott oleh orang-orang kafir Mekah. Boycott yang berlangsung selama 3 tahun, tak ada makanan, tak ada minuman, sampai para sahabat terpaksa makan awraq asyajar, terpaksa makan daun-daun pokok, kulit-kulit pokok, terpaksa makan rumput untuk menyambung kehidupan. Dan Khadijah akhirnya meninggal dunia. Bila Nabi SAW kehilangan Khadijah, Nabi sedih, tuan-tuan. Tapi Nabi ada lagi seorang yang kuat support sponsor Nabi. Siapa dia? Pakcik Nabi, Abu Talib. Tuan-tuan semua maklum tak? Nabi SAW ni masa berjuang, dia ada 4 orang pakcik. 2 orang beriman, 2 lagi kufur. Yang beriman, Abbas dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhumah. Abbas beriman lewat lepas Perang Badar. Ketika Perang Badar, dia masih lagi non-Muslim. Dalam Perang Badar, dia ditawar oleh tentera Islam dan dibawa bertemu dengan Nabi. Akhirnya Nabi suruh dia balik ke Mekah dan dia beriman. Dan ini orang yang menyembunyikan keislamannya. Duduk dekat Mekah senyap-senyap, orang tak tahu dia beriman. Dia ini jadi spy Nabi dekat Mekah. Duduk lama di Mekah sehinggalah pada tahun 8 Hijrah, bila berlakunya peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, barulah dia berpindah bersama-sama dengan saki-baki orang dekat Mekah, berpindah ke Al-Madinatul Munawwarah. Ya, Nabi sebut dalam hadis, Allah SWT
menutup hijrah ini dengan Abbas. Abbas orang yang paling last sekali berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Okey. Yang kedua, Abu Ta'ab ni Hamzah. Hamzah masuk Islam pada tahun 3 kenabian Nabi. Ketika fasa dakwatul sirr, dakwah secara underground, senyap-senyap. Dia masuk Islam masa itu sebab dia tak tahan tengok buang hajur dan biadabnya Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Ini dua orang pakcik iman. Lagi dua orang pakcik, seorang nama Abu Lahab, seorang lagi Abu Talib. Antara dua orang pakcik ni, Abu Lahab yang paling celaka sekali. Nak tahu celaka ke tidak? Sampai Allah turunkan surah Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Celaka kedua belah tangan Abu Lahab dan celaka. Dua kali celaka, double trouble celaka dapat. Dari pakcik tadi. Yang kedua, Abu Talib. Abu Talib, tuan-tuan, tak beriman. Tapi dia tak pernah kacau perjuangan Nabi SAW. Ni Abu Talib. Abu Talib ni tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasulullah. Tapi dia tak pernah kacau perjuangan Nabi. Nabi tidak sedahsyat dengan Nabi. Tuan-tuan faham ke tidak makna? Kalau kafir yang berdengkung hardcore tu, itu macam Abu Jahal, Abu Lahab and the gang. Itu lawan kerja, tak pernah. Orang kata tak pernah elok dah ramai. Abu Talib tak. Dia cakap ke Nabi, minta maaf Muhammad. Aku tak terima. Dia pernah cakap tau kenapa dia tak masuk Islam. Dia kata, apa yang Muhammad buat semua elok lah. Tak ada yang tak elok. Cuma satu benda aku tak boleh terima. Bila aku tengok orang Islam sembahyang, dia sujud, benda ni tak betul ni. Abu Talib fikir ke otak dia, apa yang tak betul? Sujud kepala dekat bawah rendah botol tinggi, tak betul ni. Kepala lagi mulia, sepatut kepala kena berada dekat atas, botol dekat bawah. Tiba-tiba orang Islam, kepala dekat bawah, botol dekat atas. Ini tak betul ni. Lalu dia tak boleh terima Islam tuan-tuan. Nak berkabilah ni. Laksanakan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila jenayah berlaku melampau-lampau dekat negara kita ni, ada cadangan kata jangan bagi motor masuk pantau. Ini cadangan tak cerdik tuan-tuan, tak sekolah pun cadangan. Allah sebut dalam Al-Quran, wasaiku wasaiqatu faqtu aydiyakum jazaa'an bima kasabat nakala min Allah wallahu azizul hakim. Kan Allah sebut dalam Al-Quran, wasaiku orang yang mencuri lelaki, wasaiqatu orang yang mencuri di kalangan perempuan, faqtu aydiyakum. Potong tangan mereka. Cukup bukti, cukup syarat. Bukan senang, bukan makna tangkap dan potong macam tu. Kena ada bukti lah, kena ada syarat dia. Jazaa'an bima kasabah, sebagai balasan apa yang mereka lakukan. Allah sebut apa dia? Nakalan minallah. Nakalan minallah, protection, pencegahan, jaminan daripada Allah. Kau buat undang-undang ini selamat negara kau. Nakalan minallah, pencegahan daripada Allah. Di hujung ayat Allah kata, wallahu, sesungguhnya Allah azizun, maha mulia, hakimun, maha bijaksana. Hukum ni dah sama dah dalam Quran. Tiba-tiba dia kata, kita kena kurangkan, kita kena sekat potong sepatutnya. Cerdik betul tak? Ini manusia tuan-tuan. Sebab tu kita kena ingat, manusia cakap atas dunia ikut sedap mulut. Allah kata apa? Istaghfuruna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingat wahai manusia, ketika mana kau atas dunia, kau bercakap dengan mulut kau rasa benda tu tak berdosa, padahal di sisi Allah benda tu besar dosanya. Kau ingat besok kau akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey tuan-tuan, Abu Talib ni dia tak pernah lawan Nabi. Bahkan kalau Nabi nak berceramah ke apa, dia tolong Muhammad dalam dia ceramah kat mana. Tak apa, pakcik ekspor kau. Kau tahu jalan tak tahu? Tak tahu, ada pakcik awak. Pergi dapat ke belum? Tak dapat. Pakcik bagi pergi, jangan takut. Roblox, pakcik lasak, jangan takut. Memang dia support Nabi. Memang dia support, dia tak pernah kacau Nabi. Ini Abu Talib. Kufrun duna kufrin. Orang kafir macam ni tuan-tuan, kita boleh berkawan dengan mereka, tak jadi masalah. Ya, sebab tu kalau kita baca dalam mereka kan, orang kafir ni ada empat jenis. Kafir hati, kafir zifi, kafir mu'ahad, kafir mustadman. Kafir hati, kafir yang berani umat Islam. Kafir zifi,
kafir duduk dalam negara Islam, ikut kerajaan Islam, ikut cakap orang Islam. Jadi tak banyak sombong. Jadi kafir zidi baik dengan kafir. Tapi kita jangan, kita jangan pula terpengaruh dengan kafir itu kan. Ini tetap dia ada penghormatan dia. Nabi sebut dalam hadis, man adza zidi yang faqad azani. Sesiapa yang menyakiti kafir zidi, dia buat sakit hati aku. Ini hebat tak hebat buat kafir zidi. Yang ketiga kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad, kafir yang kita buat, kita berperang dengan dia, lepas tu kita buat gencatan senjata, tak berperang 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Dan keempat dia panggil kafir mustaqman. Kafir yang meminta keamanan, dia datang ke negara Islam, dia minta suaka politik. Ini 4 kategori kafir. Maka Abu Talib, kategori dia apa? Kalau ikut dalam mereka, kafir zibi. Dia kafir, tapi dia tak pernah kacau Rasulullah SAW. Sumpah tuan-tuan macam dekat Pulau Pinang eh? Ustaz Azhar itu cerita, dia mengajar kat Pulau Pinang. Ketua Menteri Pulau Pinang tu apa, orang mana jauh? Jauh ke Bajor, lupa lah. Dia kata apa dekat Ustaz Azhar? Ustaz datang Pulau Pinang, Ustaz nak ceramah dekat mana-mana masjid, silakan. Itu Ketua Menteri Pulau Pinang, kampung macam, silakan. Di mana-mana masjid. Ustaz Azhar kata, aku dekat Terengganu pun nak ceramah, dah boleh ni kata. Berkenanan mata dia berkata, tak dibenarkan. Ada tempat-tempat saja yang boleh membenarkan Ustaz Azhar ceramah di Terengganu. Yang Terengganu tu menteri besarnya, apa mana? Afrika Selatan. Nah tu, faham ke tidak tuan-tuan? Itu yang saya nak sebut. Apa yang berlaku zaman Nabi tu tuan-tuan akan berulang balik pada hari ini. Karakter tu ada juga pada hari ini ya. Cuma nama lain-lain. Okey. Baik ini. Tapi takdir Allah pada tahun 10 kenabian jatuh sakit. Masa Abu Talib jatuh sakit ni, Nabi datang, Nabi berusaha supaya Abu Talib beriman. Nabi kata, "Ya ami, wahai pakcik, qul la ilaha illallah." Kalimat tuhajuka amallahi yawm al-qiyamah. Pakcik, pakcik sebutlah la ilaha illallah, kalimah yang akan menjadi hujah di hadapan Allah di hari akhirat besok. Abu Talib ni tuan-tuan kali ikut nak cakap, tapi kawan-kawan lama dia ada sekali masa tu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Lahab ni yang ketiga kan. Abu Talib dah nak sebut, kau takkan tak ingat aku ni ha? Lepas sekali malam-malam kedai mamah depan Kaabah, tengok Smackdown. Kau jangan lupa dengan aku ni ha? Kau jangan pilih pada Abu Talib. Nabi bodoh lagi. Pakcik, sebutlah la ilaha illallah, dia akan selamatkan pakcik di hadapan Allah. Abu Lahab, Abu Jahal kata apa? Kata Abu Adi ni abadina wa idarina. Kau nak tinggalkan agama nenek moyang kita. Malu kita, jangan malu kita. Pilih pada Abu Talib. Dah sekali tuan-tuan, apa dia kata ke Nabi? Ya Muhammad, bal amutu ala dini abai wa ajdad. Biarkan aku mati di atas agama nenek moyang aku. Dia kata macam mana? Akhir mati dalam keadaan kufur waliyah sebita. Menangis Nabi SAW seakan-akan tak dapat terima realiti pakcik dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Maka Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, kau tak boleh memberi petunjuk kepada orang yang kau sayang, tetapi Allah sahaja memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Mati dalam keadaan tidak beriman. Abu Talib dalam satu riwayat, pakcik Nabi Abbas tanya, ya Rasulullah, kau tak boleh ke tolong supaya diringankan azab pakcik kita ni Abu Talib? Nabi kata apa? Laula ana, kalaulah tak kerana aku, lakana fi daril asfali minan nar. Saya Abu Talib ni duduk dalam gerak api neraka. Tetapi dengan sebab aku, dia ni fi dhahdahi minan nar. Dhahdahi ni tuan-tuan, hujung api. Kalau lilin tu kan, hujung lilin tu kan, sebab aku kasi dua je. Rasa macam ni? Sedap tu? Trend lah macam ni. Weh, pergi pun boleh dengan main, pergi. Dengan sebab Nabi SAW, Abu Talib ini dibakar tapak kakinya dengan hujung api. Okey tuan-tuan, dua orang meninggal
dalam tahun yang sama. Bila orang tiga ni, orang kapi seronok. Mati dah, isteri dah mati, pakcik pun dah mati. Pasal dua-dua ni banyak sponsor Nabi SAW. Maka orang kapi makin seronok, kutuk, maki, belasak Nabi SAW. Dan pada tahun tu juga, tahun 10 ke Nabi Nabi, Nabi kata kalau macam ni tak jadi, aku kena tukar strategi dakwah, kena berdakwah kepada masyarakat luar Mekah. Maka Nabi SAW cuba berdakwah kepada orang-orang Taif. Bertemankan anak angkat dia, Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita kalau baca sejarah, Nabi SAW pergi dengan anak angkatnya ke Taif berjalan kaki. Tak tahulah berapa hari kau sampai, dakwah berjalan kaki. Saya ni kalau waktu tak ceramah, tengok kalau kuasa-kuasa jam tu buat hakam aku malah pergi. Padahal naik kereta, ayuh malah dia lah aku nak pergi. Hujur kawasan ni hari Ahad tak apa-apa nak jam. Alhamdulillah. Kita ni kalau nak balik dengan Nabi, jauh lagi bumi tuan-tuan. Tak layak langsung. Hatta kita dengan taik unta zaman Nabi pun, aku rasa mulia lagi taik unta tu pada aku. Yeah. Ini nak kabur. Sacrifice yang dilakukan oleh Nabi SAW sampai dekat Taif dan berdakwah. Orang Taif ni tuan-tuan antara masyarakat yang keras berdengkur, payah nak keluar cakap orang. Nabi bawa Islam, Nabi cerita pasal Islam, dia buat dia kata apa pasal pula Allah latih kau, kenapa Allah latih aku, kau apa kelas kau pandai baca tak? Di mana dia baca? Ada? Kalau kau tak dibaca, macam mana kau jadi Nabi? Aku pandai baca, tiga pandai, semua pandai. Kenapa aku tak jadi Nabi? Kau kata macam aku. Nabi dia lagi kepala. Nak macam mana? Sebab Nabi Rasul ni bukan pilihan JKK ke Pulau Kampung ke Mangkak Budi. Bukan. Ini pilihan Allah. Berdakwah siang malam pagi petang lebih kurang seminggu tuan-tuan. Tapi tak ada respon. Akhir Nabi keluar dari Taif bersama anak. Setelah anak angkat dia, Zaid bin Harithah, kita pun sedia maklum. Masa keluar tu, Nabi dibaling dengan batu. Dah lah tak keluar beriman, dibaling dengan batu SAW. Lari Nabi, berdarah kepala, berdarah badan, berdarah kaki. Dan Nabi duduk dekat sebuah kebun, menangis Nabi dengan badan letih, berdarah, tekak dahaga, turut lapar. Dan berdoa kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaika dhifa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada kau betapa lemahnya aku. Wa qillati hilati, dan betapa kurangnya usaha aku. Wa hawani ala nas, dan betapa hinanya aku di pandangan manusia. Anta rabbul mustada'afin. Ya Allah, kau Tuhan orang-orang yang lemah. Ila man takilu, kepada siapa kau nak serahkan aku. Ila ba'idin yang tajahabuni, kepada orang yang jauh yang memusuhi aku. Au ila aduin malak tahu amri, ataupun kepada musuh yang akan menguasai aku. Illa yakun bika alaihi ya Allah wa fala ubali. Ya Allah, kalau tak kerana aku takut kepada kemudahan kau, aku takkan buat kerja. Nabi berdoa sambil menangis sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah Nabi duduk dalam kebun ni tuan-tuan, ada seorang tuan kebun ni, dia tengok macam Nabi dengan Zaid. Lalu dia panggil dia punya pekerja ni, bahasa kita macam bangla ni pula. Kau main kejap, Nabi Andas, kau bagi anggur ni ke tu, orang lupa tu Kristian pula tu tengok. Bagilah anggur. Jadi budak ni bagi anggur ke Nabi. Nabi ambil dan baca Bismillahirrahmanirrahim dan makan. Budak ni kata, tuan, tuan baca apa ni? Saya tak pernah dengar pun orang kampung baca perkataan yang tuan baca. Nabi kata, inilah Bismillahirrahmanirrahim, agama yang kau. Nabi kata, mas, nama kamu siapa? Adas. Nama si Adas. Kamu dari kampung mana? Dia sebut Dinawai. Nabi kata, Dinawai, hadhi qarya Yunus bin Matta. Nabi kata, Dinawai ni kampung Nabi Yunus bin Matta. Nabi sebut macam budak itu kerajaan. Mana tuan tahu? Tak ada orang pun tahu kampung saya ni ada seorang Nabi bernama Yunus bin Matta, kecuali saya seorang je. Tuan tahu mana? Tuan pernah pergi kampung saya? Nabi kata, tak pernah pergi. Dah tahu mana? Takkan baca kaitan yang pula? Mana internet zaman tu? Nabi kata, huwa akhi,
dia saudara aku. Ya, saudara seagama, buat Nabi, buat anak Nabi, dia Nabi dan aku pun Nabi juga. Sebab tu tak bisa dikenal dengan Nabi. Tuan semua, takdir Allah. Nabi kan tadi berdakwah dekat Taif kan, seminggu. Seorang habuk tak beriman. Tiba-tiba, ada seorang budak penjaga kebun beriman dengan Nabi SAW. Nak cover aku moral of the story ni tuan-tuan. Kita orang buat kerja dakwah ni, kadang-kadang kita nak biar ramai orang berubah kan, kita nak ramai orang kena macam itu. Tapi Allah ajar dekat kita, Nabi Muhammad SAW dah lah orang tak keluar, orang balik ke batu lagi, mati hamun ke Nabi. Tiba-tiba dah berdakwah, seorang beriman. Siapa tu? Budak jaga kebun, tak kelas langsung. Apa peranan budak jaga kebun? Dia jaga kebun je lah. Di mana dia pun? Dia tak ada jawatan, tak ada kuda pun. Tapi apa kata Nabi? La ayyahi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min hukurin na'am. Kalau ada seorang manusia yang mendapat petunjuk Allah dengan sebab kau, itu lebih bagus daripada kau diberikan hukurun na'am, seekor buta merah. Buta merah itu tuan-tuan, kerjaan paling mewah di zaman Nabi SAW. Jadi, buat kerja istar dari dakwah ni, dia tak payah fikir sangatlah bahawa apa yang nak ubah. Dia cakap, dia sampaikan, berubah ke tidak bukan kerja kita. Sebab Allah kata, innama anta muzakirun. Kalau orang belajar bahasa Arab, innama ini mungkin ada muhasrim. Innama anta muzakir. Kau ni, sesungguhnya kerja kau, wahai Muhammad, muzakir, memberi peringatan. Tak lebih. Maka ulama-ulama pada hari ini kerjanya muzakirun, memberi peringatan. Tak lebih. Orang nak berubah ke tak berubah, nak tiba ke tidak, nak lawan ke tidak, bukan kerja aku, itu kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kata apa? Innama anta muzakirun. Sesungguhnya kau, wahai Muhammad, memberi peringatan sahaja. Lasna alaihim bismillah. Sama itu dia, kematian Khadijah, kewafatan Abu Talib, dan Nabi dimaki hamun dibaring oleh orang-orang Taif. Tetapi dan bertekad akan meneruskan kerja dakwah, kerja Islam ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai menghargai pengorbanan, kesabaran, ketabahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah Ta'ala hadiahkan kepada Nabi hadiah utama, first prize, satu hadiah yang tak pernah diberikan kepada mana-mana Nabi dan Rasul alaihi wasallatu wasallam kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadiah yang dinamakan sebagai hadiah Al-Isra'u wal-Mi'raj. Itu belum begitu tuan-tuan, baru nak start syukur. Tadi tu baru bawa up baru kepada Imam. Musibah-musibah yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah berfirman, Subhana, Maha Suci Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, Subhana mungkin maf'ulul mutlaq. Ada takdir yang lain. Usabbihu Subhana. Aku bertasbih, aku menyucikan Allah. Sebab tu setiap kali kita sembahyang, time kita rukuk, time kita sujud, kita kata apa? Subhanallahil azim wa bihamdi, Subhanallahil a'la wa bihamdi. Ya, kita menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya Maha Suci sahaja, tetapi ada takdir yang aku menyucikan kau ya Allah. Itu kalau kita belajar bahasa Arab, dia detail. Usabbihu Subhana. Ya, aku menyucikan dengan sebagai penyucian kepada Tuhan. Allazi asra, yang menjalankan hamba-Nya. Asra, menjalankan hamba. Kita ni semua ni digerakkan oleh Allah. Tuan-tuan, takdir Allah ya. Saya tengok dalam masjid ni ramai salah satu ya, artinya ni istilah kita rehat tunggu mati tuan-tuan. Kebanyakan yang datang ke masjid ni artinya salah satu. Tapi tuan-tuan tahu tak, ada satu kumpulan artinya ni yang tak datang masjid. Ada tak kata macam mana Allah tak gerakkan hati mereka dulu dalam masjid. Dia lebih suka dia buat dekat hardcore cafe ke, dekat kedai mama ke kan, tengok bola buat tepian. Anda pernah baca surat khabar nombor 9, ada seorang pakcik tiap-tiap malam istiqamah dia buat kedai mama. Sampailah satu malam
orang dah nak tutup kedai, jaga lagi. Tapi kepala dah macam ni dah. Orang pergi lah, ji. Rupanya dah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dalam kedai, tengok smack down. Dan juga berkata, jadi kita-kita ni, segala puji bagi Allah yang menggerakkan hati kita ni duduk dalam rumah Allah. Ya? Asra bi'abdi, yang menjalankan dengan hamba ni. Al-Quran sebut bi'abdi, dengan hamba ni. Allah tak sebut bi Muhammadin. Allah tak sebut nama Nabi. Allah tak kata subhanallazi asra bi Muhammadin, bahasa si Allah yang menjalankan dengan Muhammad. Allah tak sebut subhanallazi asra bi rasulihi, segala bahasa Allah yang menjalankan dengan rasulnya. Allah tak sebut subhanallazi asra bi nabiyihi, bahasa si Allah yang menjalankan dengan nabinya. Allah tak sebut subhanallazi asra bi habibi, dengan kekasihnya. Tetapi Allah Ta'ala letak satu title yang paling tinggi yang kita miliki, iaitulah bi'abdihi, dengan hamba. Maknanya apa tuan-tuan? Title yang kita ada pada hari ini, kalau saya ustaz, orang ni tuan guru, yang ni datuk, yang ni tan sri, yang ni datin, yang ni simpan duka, tak apa-apa, aku sultan, semua gelaran tu tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali satu sahaja, apa dia? Abdullah, hamba Allah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk kau jadi hamba abdi kepada aku. Maka pada malam itu Allah menyebutkan subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang menjalankan dengan hamba. Jadi title hamba ni title paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lainlah pada waktu malam. Kenapa tak buat waktu siang? Waktu siang orang nampak senang kerja. Nampak. Allah buat waktu malam nak menguji sejauh mana beriman ke tidak manusia ni dengan peristiwa hadis surah wal mi'raj. Malam pergi ke nampak. Satu. Kemudian kalau ulama tasawuf pula mentafsirkan betapa malam ni peranan yang amat penting hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukuplah waktu siang kita bermuamalah dengan manusia, waktu malam kita dengan Allah. Terkenal saya kisah seorang kan, seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Umay bin Wahb. Bukan Umay bin Wahb bin Allah, lupa nama pun sahabat tu, yeah. Dia pernah jadi YB di zaman perintahan Umar bin Khattab. Lalu rakyat mengadu kepada Umar, yeah. Rakyat kata, Umar, YB kita orang ni kerja waktu siang aja, malam tak keluar. Orang ketuk YB, buka pintu YB, assalamualaikum YB, buat de. Kau ambil benda, tidur kuat, borok, ngopol, ngecer, itulah kerja kau, okay. Lalu Umar kata, kau pasal rakyat panggil malam-malam kau tak keluar, kenapa? Apa kata sahabat ini, ya Umar, cukuplah waktu siang untuk hubungan aku dengan manusia, manakan malam hubungan aku dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih. Nak kabar lajunya perjalanan tu tuan-tuan,
ketika dah pergi tu Nabi bangkit kan, kalau kita duduk lama kat kursi kan panas kan, Nabi pergi tu bangkit panas, Nabi balik masih panas lagi. Berapa second tu, berapa second aku pun tak tahulah, kurang 10 minit, kurang 5 minit tuan-tuan. Dalam tempoh yang pendek tu Nabi tengok macam-macam benda. Jadi benda ni tuan-tuan tak boleh terima di otak kita. Jadi tuan-tuan yang guna otak lah, takut sikit otak tu benda ni. Ada benda yang Allah izinkan kita fikir, kita fikir. Ada benda yang Allah tak izinkan kau fikir, kau jangan fikir, kau dengar saja. Sebab tu dalam akidah kita ini dia panggil al-ghaibiyat was-sam'iyat, perkara ghaib dan perkara yang mesti dengar. Tak payah fikir, dengar dah cukup. Jangan kata logik ke tak logik, kau jadi bengkong nanti dalam sembilan besar. Okey, kita orang ahli sunnah wal jamaah memahami Masjid Al-Aqsa di Palestin. Tapi tuan-tuan tahu tak pendapat golongan Syiah? Syiah ni satu kumpulan yang sesat. Okay. Kalau ada rezeki, lain kali saya akan cerita pasal Syiah dan pula. Ya, Syiah ni dah melampau-lampau tuan-tuan membunuh orang di Syria pada hari ini. Yang ketua membunuh umat Islam di Syria pada hari ini ialah Iran dan juga Hizbullah di Lebanon. Israel tu goyang kaki tepuk tangan ni. Ya, seronok dia. Sebab Iran dan Hizbullah tolong bunuh umat Islam di Syria. Mereka berpendapat Masjid Al-Aqsa bukan di Palestin, tetapi Masjid Al-Aqsa di atas langit. Nah, di Syiah ni dah pelik tuan-tuan. Kalau kita tengok tafsir dia pelik, pelik lah tu Syiah. Macam kadang-kadang gegar baca pasal sepak ni pun Syiah. Gegar sikit eh. Ini pasal dia ni pelik lah tu cerita ni. Lidurilahu bin ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya, kepada Muhammad SAW, sebabkan daripada tanda-tanda kebesaran kami, kita buat sesuatu yang maksud dia dan Tuhan yang maha mendengar dan maha mendengar. Nabi cerita dengan kami. Nabi kata pada malam tu, Nabi tengah tidur di perkarangan Masjidil Haram. Tidur kat situ. Tiba-tiba datang Jibril bersama dengan malaikat Mikail alaihi wassalatu wassalam. Lalu dia ambil angkat. Nabi kata, aku ni babainan daumi wal yaghazah, antara tidur dan jaga. Macam kita lah ramai dalam macam tu kan, bangkit. Lalu Jibril kata kepada Mikail, i'tini bitastin min ba'i zamzam. Mikail bawa satu bekas air zamzam. Lalu Mikail ambil air zamzam dan Jibril operate Nabi SAW. Ini operation kali kedua tuan-tuan. Kali pertama dekat mana? SMC, Selangor Medical Center. Pasal aku baik pasal dia datang tak. Kalau kita dia sembuh. Kali pertama di operation di rumah Halimah Tun Sa'diyah. Dan ketika Nabi bermain-main dengan anak Halimah Tun Sa'diyah, adik beradik sesuai Nabi tengah main-main, tiba-tiba datang malaikat operation Nabi, bersihkan Nabi. Dan kali kedua pun dibersihkan. Kali kedua supaya melayakkan diri yang bersih ini untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tuan-tuan sebelum mati bersihkan dulu dosa kita, ya, banyakkan amal ibadah kita sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga kali Jibril suruh Mikail ambil bekas, ambil air zamzam, basuh tiga kali. Habis siap dan dibawa kepada kenderaan Buraq. Buraq ini daripada perkataan balkon kilat yang laju. Disebutkan dalam tafsir kelajuan Buraq di mana kau memandang, di situ disampai. Laju gila tuan-tuan. Gila pun tak laju macam tu. Kalau contoh saya pandang kanan, stop, dah sampai kat situ. Oh, laju dia. Stop, sampai kat situ. Ikut suka kau je. Laju tak laju Buraq ni tuan-tuan. Lalu naiklah Buraq. Dalam perjalanan ini tuan-tuan, Nabi dipanggil dengan suara di sebelah kanan. Ya Muhammad, ansirni ukallimuk. Ya Muhammad, Muhammad tunggu. Aku nak cakap dengan kau, tunggu Muhammad. Nabi buat, Nabi tak layan. Sekejap aja sallallahu alaihi wasallam. Terus lagi. Tiba-tiba ada orang lelaki dipanggil Nabi. Ya Muhammad, ansirni ukallimuk. Muhammad tunggu. Aku nak cakap dengan kau, tunggu. Nabi tak menyahut. Teruskan lagi perjalanan. Tiba-tiba Nabi ditahan oleh seorang perempuan tua, pokok tiga. Rupanya Allah
berkedut seribu, ya, berkedut melendut lebih teruk pada mak lampir kodian harum sudah malam dan kebayang tu. Dua bokok, tiga, tapi badannya sarat dengan perhiasan, rantai, cincin, gelang, anti-anti, pokok, habib, juen, apa-apa lagi seperti yang menyebutnya, bergedut-gedut kat belakang ini, kat badan ini. Dia kata, Muhammad, tunggu, aku nak cakap dengan kau. Nabi tak layan. Sampailah di Masjidil Aqsa. Sampai kat situ, Jibril pun pakingkan Nabi. Dia pun tanya, ya Muhammad, asal terima ni munadi? Kau tahu tak siapa yang panggil kau belah kanan tu? Nabi kata, aku tak tahu. Apa Jibril kata, ya Muhammad, haulai munadi Nasar, haulai munadi Yahud. Yang panggil belah kanan tu pemanggil daripada orang-orang Yahudi. Lau ajab tahu, kalau kau kata ya, au waqafta alaihi, ataupun kau berdiri, kau tengok macam tu. Apa kata Jibril? La tahawwala ummatuka, habis umat kau jadi Yahudi belah tu. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Nabi bertakbir kanan pun, segala puji bagi Allah, aku tak kata ya dan aku tak berhenti tengok macam tu. Seronok Nabi. Jibril tanya lagi, wahal tadri, kau tahu tak siapa yang panggil belah kiri kau? Tak tahu. Wahaulah ilmunah di Nasara, yang panggil belah kiri tu wakil dari Kristian. Lau ajab tahu, kalau kau kata ya, au waqafta alaihi, ataupun kau berdiri, kau berdiri, kau tengok dekat dia macam tu, la tanassara ummatu, habis umat kau yang jadi Kristian belaka. Nabi kata, Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan, setara Nabi tak tengok kanan, Nabi tak tengok kiri, umat Nabi Muhammad ni punya buangan dah lebih kurang macam Yahudi dan Kristian. Betul ke tak tuan-tuan? Betul. Perangai pantat, apa benda yang buka mewah, buat belaka. Kan, kalau kita buka YouTube tu, dulu masa apa, fenomena, apa, Karnestans, tadi ada pilih kuda. Habis semua orang Karnestans dengan Perdana Menteri pun jadi pilih kuda saya. Habis 2 juta, panggil Natang tu kat Pulau Pinang. Apa cerita ni? Itu nak cakap. Habis apa kena style, sekarang apa? GOP pula. Tuan-tuan GOP. Ke tuan-tuan tak tengok Facebook? Warang kan ke tuan-tuan ni? GOP ni pas aku tak kerti, nak cakap apa? Tuan-tuan cakap sama dengan orang gila. Buat belaka. Cikgu sekolah pun buat benda ni. Habis jahatan buat sekolah. Itu nak dia tak tengok tu. Kalau Nabi berhenti macam ni, dengan aku lingkup tuan-tuan, aku bilang ni tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi suwana, kan Nabi kata, Alhamdulillah, mudul, aku tak tengok. Tapi itulah umat ni buat kan. Jibril tanya, kau tahu tak Muhammad, orang tu yang panggil kau tu, yang rumpuh tu siapa? Nabi kata, tak tahu. Wahaula ilmuna di dunia lau ajabtaha awakafta alaiha. Dahtaran umat juga dunia adalah yang uang tua bongkok tu ialah dunia yang panggil kau. Kalau kau kata ya wahai Muhammad, habis umat kau gila dunia tak? Nabi kata Allahu Akbar. Sebab apa? Nabi tak berhenti di hadapan dunia tu tuan-tuan. Tapi macam tadi juga lah, setara Nabi tak tengok dunia tu pun, kita dah bagai nak mampus kejual dunia. Kan berebut ke dunia, leka dengan dunia. Cerita pasal leka dengan dunia tuan-tuan, orang kita ni boleh berperang antara negara, boleh berperang antara negeri, boleh berperang antara sama-sama agama dengan sebab bolas biji. Memang kerja gila tuan-tuan. Bolas biji punya negara dalam sekitar dunia mampus awam-awam. Habis-habis. Padahal kalau kau bagi bola tu 12 orang bagi bola biji, selesai masalah. Tak digaduh-gaduh, tak digaduh. Duduk pula kat sini tak nampak. Mana bola, mana, 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 gol, gol, gol. Semua buat sendiri. Tak tahu mana bola. Tapi itulah umat Nabi pada hari ini. Setara Nabi tak ada ke dunia, perangai umat Nabi, tepuk tuan-tuan. Kalau Nabi tengok lah tu, aku tak tahu lah. Memang tak ada masjid lah kita. Kosong, tak ada orang masjid tuan-tuan. Maka Nabi SAW seronok. Dan Jibril pun menghidangkan kepada Nabi dua hidangan.
al-labanu wal-khamru susu dan arak. Sekuatkan Nabi ambil susu. Jibril kata, ya Muhammad, laqad ikhtarta al-fitrah. Wahai Muhammad, kau telah memilih fitrah. Law ikhtarta al-khamra, kalau kau pilih arak, laghawat umatuka, habis jahanam umat kau. Kali ini tuan-tuan Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kata, tuan-tuan, ketika malam Al-Isra' wal-Mi'raj, arak masih belum diharamkan lagi. Baca tak sejarah kalau tak kira. Bila ke arak diharamkan? Bila Nabi dah pindah ke Madinah pada tahun 5 ataupun 6 Hijriah, baru diharamkan minuman arak. Masa dekat Mekah, arak ada masalah, boleh minum lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah mengajar Rasulullah, benda ni boleh tak bagus, jangan kau dekat benda ni. Maka Nabi pilih susu, tak pilih arak. Tapi itulah macam cerita tadi lah. Nabi tak jauh ke kanan, kita ikut Kristian juga. Nabi tak jauh ke kiri, ikut Yahudi juga. Nabi tak jauh ke depan, kejuang dunia juga. Nabi pilih susu, umat dia buat kilang arak. Betul ke tak? Betul. Dekat Selangor ada dua kilang arak, Gasberg dengan Anchor. Nak kata apa tuan-tuan? Siapa punya kerja? Di kerja kerajaan pusat. Diorang yang bagi lesen, yang bagi tanah, yang bagi tempat, berkuasa dilaknat hingga hari akhirat besok. Ini benda ni haram qat'iyyah tu dilarang, bukan benda main-main, benda haram. Hurimat alaikumul khamru, diharapkan kepada kamu arak. Tapi tak, yang pelik tu dekat negeri umat Islam dia pun tak faham tu. Syah Alam Umanu Syekh Manu Anak Adam Syah Alam. Anak pernah sekali bekas Imam Masjid Al-Aqsa, Syekh Dr. Muhammad Mahmud Siam. Jadi Imam Masjid Al-Aqsa pada tahun 80-an, panjang rumahnya. Hari ini umur dia dekat 80. Dia dulu dalam buangan di Yaman. Dia datang ke Malaysia, ada ceramah. Anak bawa dia, lalu lah kat Syah Alam tu. Dia pun tengok bangunan-bangunan, dia kata, ni apa ni Nasmi? Pelengkung baik ni, kata ni malam Nasmi, kuratul qadam ni, sepak bola, Masya Allah. Ni apa lah bawa ni kan? Bawa ni bangunan, kalau kat Syah Alam tu kan ada macam cekam. Ini bangunan teater apa dia buka kerti kan. Lepas tu sampai lah dekat satu kilang tu tuan-tuan, yang banyak curah masak. Dia tanya, ni apa benda ni? Saya nak jawab berpeluh-peluh tuan-tuan. Aku nak ganti kilang roti gandumnya. Pasal kilang roti batu tu. Ada apa tu pasal kata, hadihi atau hadal masna di sinatil khamr, kilang buat arah. Tepung hajat. Khamr! Ya Allah! Dia kata dekat driver, dia kata cepat laju, dia kata buat laju. Sebab kawasan di dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bekas Imam Masjid Al-Aqsa. Kalau Nabi datang Syah Alam, kau tahu aku tak tahu bagi jalan banyak kali. Ya, cuba dekat kalau kat Syah Alam tu buka YouTube, minta tulis memorandum, hantar kepada istana ke, kepada jamis ke, hantar bab arak ni. Penduduk Syah Alam buat benda ni. Kurang-kurang kita ada ikhtiar, kurang-kurang kita berusaha. Dia nak buat ke tak nak buat, itu dia jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni qad ballaghtu fashhad. Ya Allah, aku dah cakap, kau saksikan ya Allah. Tak redha, kita tak redha dengan benda macam ni. Tapi tak kata macam mana kan? Rasulullah tak pilih harap, tapi umat dia pilih harap tuan-tuan. Dulu saya isi juga minyak dekat ESO tu. Jadi sekadar petron, batu tak isi dah sebab syubhat banyak. Takut bila isi, kita urut mampu sekali. Nama sembilan minta. Tuan-tuan semua, dan Rasulullah SAW daripada situ lah, daripada Masjid Al-Aqsa, Nabi pun di-mikrajkan. Mikraj ni makna, mikraj ni alat untuk naik. Macam Osman ataupun Mismadun, alat untuk naik ke langit. Nabi kata mikraj ni satu benda yang amat cantik. Dia kata semua orang akan melihat mikraj ni bila? Bila masa kita mati. Nabi kata cuba kau tengok orang mati. Mana mata dia? Mata dia mana? Orang mati, mata ke atas. Kenapa mata ke atas? Sebab dia sedang melihat mikraj Allah yang terlalu dahsyat. Ini tuan-tuan kalau nak tengok, tunggu mati insyaAllah. Dah mati, bos dia kat aku. Macam mana hukum mikraj? Memang lama. Nabi naik. Tuan-tuan, sebelum saya terlupa
Masjid Al-Aqsa ni zaman Nabi pergi itu, zaman itu di bawah pemerintahan kerajaan Rom. Kerajaan Rom. Jadi dia orang tak tahu tau malam tu ada tetamu hebat datang ke Masjid Al-Aqsa. Eh, masa tu Kristian menguasai Palestin. Pada malam tu berlaku peristiwa. Riwayat ini saya baca dalam kitab Dalail Nubuwwah. Kisahnya begini. Abu Sufyan, Abu Sufyan ni sebelum dia masuk Islam, dia pergi ke Palestin. Dia bertemu dengan Raja Rom kat sana. Dia kata, wahai Raja, kau pernah dengar tak cerita Muhammad ni pernah datang ke Masjid Al-Aqsa. Raja tu tengok je. Dia pun tanya kat dia, bishop dia, padri dia, ada ke? Bishop tu kata, tuan, ada sekali. Tapi kami rahsiakan cerita. Ha! Kau rahsiakan kepada mereka? Cerita kan? Jadi bishop pun cerita. Dekat satu malam ni, diorang dah habis bayar dalam Masjid Al-Aqsa tu. Diorang tutup belaka. Tiga-tiga pintu-pintu semua dah tutup. Satu pintu utama, pintu utama ni, diorang nak tutup tak boleh. Kenapa ketat gila pintu ni? Dia panggil tu siap tu bila tu pun dia pakat air nak ramai. Tak mau, tak boleh. Dia kata macam ada tali ikat pintu ni. Tak boleh tutup. Kalau kita kata biar je lah. Kau dah rosak, kau accent dia macam mana. Besok tutup lah. Besok tuan-tuan, bishop dia kata, kami bangkit, kami pergi dekat pintu tu. Pintu tu masih terbuka. Dan kami tengok dekat luar, ada tapak kaki. Kaki binatang. Dan apa kata bishop? Sudah tentu malam tadi ada Nabi datang di sini. Orang Kristian pun tahu Al-Isra wal Mi'raj berlaku tuan-tuan. Orang Kristian tahu memang ada Nabi, ada Rasul datang pada malam tu. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang menjadi imam kepada Nabi Rasul dan naik. Tuan-tuan, sikit saja cerita eh. Dalam apa kata perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita berhenti sudah cukup. Boleh tahan tuan-tuan? Insya-Allah eh. Tuan-tuan tak bukan yang bukan aku tau. Boleh relax. Nabi ditunjukkan satu pemandangan. Dia kata dalam hadis ini, qala marra ala qaumin yasnauna fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin. Nabi ditunjukkan satu kumpulan manusia yang bercucuk tanam. Dia cucuk, dia tanam benih, tumbuh masa tu juga. Tak payah tunggu-tunggu. Tak payah baca, tak payah siram. Letak tumbuh, letak tumbuh. Nabi kata canggih dia lah, pesen benih aku lah, tanah subuh gila ni aku cerita. Apa cerita ni wahai Jibril? Jibril kata, haulai al-mujahiduna fi sabilillah min ummatika. Itulah orang-orang yang berjuang berjihad fi sabilillah di dalam umat kau wahai Muhammad. Orang berjuang berjihad di masyarakat digabarkan perjalanan Nabi Isa al-Mi'raj. Dia tanah tubuh, tanah tubuh. Kalau ibarat kita katalah letak biji betul durian musangking kan? Letak keluar musangking musangking kong lagi tak besar tuan-tuan. Canggih. Ini orang berjihad fi sabilillah, Allah beri kepada mereka ganjaran yang tak putus. Pada hari ini tuan-tuan, jihad dah mati. Sedangkan saya nombor kata apa? Al-jihadu madin ila yawmul qiyamah. Jihad berterusan sehingga hari akhirat. Yang saya dah cerita tadi, cuba pada hari ini umat Islam yang sentiasa berjuang-juang di mana? Di Palestin dan di Syria. Ya? Lepas tu, tuan-tuan, kalau ada masa, tengoklah ya, perkembangan umat Islam di Syria. Type aja YouTube ataupun Facebook Syria Care. Tuan-tuan akan tengok maklumat terkini tentang apa yang berlaku terhadap umat Islam di Syria. Mungkin orang kasih tak ada maklumat ya. Saya nak share sikit tuan-tuan. Syria ni bumi yang hebat, yang Rasulullah SAW janjikan akan turun Nabi Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam. Nabi kata, saya sayanzilu Isa bin Maryam inda manaratil bayda fi syarqi Dimashq. Akan turun Nabi Isa bin Maryam di menara putih sebelah timur, di tengah-tengah kota Damsyik. Kota Damsyik ialah di Syria. Okey tuan-tuan, Nabi tengok umat ini bercucuk tanah, tumbuh, tumbuh, tumbuh. Mereka lah orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Kemudian Nabi tunjukkan satu kaum radahat atau rudihah ru'usuhum bisakhra.
kullama rubihat adat kama kanat. Sekumpulan manusia ni pula hepuk kepala dekat batu. Dia hepuk bersepai kepala, menyengguk kota, melolong menjerit, sakit, dah pecah bersepai, puk, jadi balik. Ha? Jadi balik. Dah jadi tu patut jaga lah kepada kau. Dia hepuk lagi, pecah pula kepala, melolong bersepai kepala otak, puk, jadi balik. Jagalah, tak hepuk lagi. Nabi kata, aku kira ni. Apa hal Jibril? Apa kata Jibril? Haula alladziina tatasaqal ru'usuhum 'ala shalah. Inilah umat kau yang melewat-lewatkan sembahyang. Bukan tak sembahyang, sembahyang tapi lewat. Postpone macam, postpone macam. Cerita pasal sembahyang postpone ni tuan-tuan, ada kawan saya cerita lah. Dia ni berbintik dengan bos dia. Tapi bos dia ni memang jenis malas sembahyang. Kadang-kadang kalau meeting terlajak-lajak sampai nak habis waktu tu, akhir kawan saya kata, aku tak tahan kan, dekat-dekat setengah jam nak ambil Johor tu, kena keluar ni kata mati aku kan. Dia pun keluar. Boy kata, eh awak nak gimana? Sembahyang lah bos. Boy kata apa? You ni, Jim, you ni nak pergi sembahyang, you boleh masuk syurga. Oh, dia kata macam kawan aku ni dah lama sabar tuan-tuan. Dia kata, betul bos, saya sembahyang tak semestinya saya masuk syurga. Tapi kalau orang tak sembahyang macam bos ni, confirm masuk neraka. Alhamdulillah, kau macam ni. Banyak pun sesuatu. Kan dengan main-main, belagak sangat. Ada lagi surah Allah, dia cerita kat anak. Kan sibuk ni manusia tak sembahyang ni. Anak tanya ke Haji, Haji ni kenapa boleh berubah ni? Dia kata, saya ni zaman saya dulu, saya ni CEO termuda di Islam. Saya ni CEO dalam 20-an. Memang Masya Allah balik ni. Dia kata, kerja dia tu menarap, fikir guna-guna-guna dia. Dia ubah bila tengah-tengah binti, kawan dia tengah binti, mati tepi dia, oh mati. Wah, mati. Tengah binti, tak sembahyang tak mati. Tak isap lagi, dia kata, masyur, projek. Ganti pula kawan lain, binti, oh mati pula kawan seorang lagi tu. Yang dia kata, yang mati pun dia tepi aku, tak tu. Dia kena sedap-sedap kaya dengan aku, aku mati dengan binti. Sejak pada tu lah tuan-tuan, dia fikir-fikir akhirnya tak menjadi. Dia letak jawatan, akhirnya buat kerja sendiri. Dan akhirnya boleh jaga sembahyang. Dan ada waktunya duduk dalam hadir dalam majlis ilmu tuan-tuan ya. Ini penting betul. Okey lah. Banyak kemenangan yang Nabi tengok sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi tengok ada unta keluar daripada batu kecil. Batu tu kecil ya. Jadi unta tu keluar, pakai nak mampus keluar. Keluar. Dah keluar unta ni. Dia nak masuk balik ke batu tu. Tak tergila batu tu, seorang unta sahabat ni nak. Potong-potong, tak boleh masuk. Nabi kata, aku gila unta ni pasal ni Jibril. Jibril kata, wahai Muhammad, inilah umat kau besok di hari akhirat. Yang masa atas dunia dia bercakap, mulut dia ni bercakap, dia tak peduli hukum halal haram dia berbelasah. Nah, ini buat kita cakap. Kan? Dia fitnah orang, dia mengatakan hukum Allah, ikut sedap pula dia. Lalu dia tak boleh nak tarik balik. Inilah orang ni besok dekat hari akhirat, Allah buat dia macam tu. Bahkan dia tunggu lagi. Nabi teruskan perjalanan. Tiba-tiba tuan-tuan, Nabi bau yang amat wangi. Nabi kata Jibril, bau aku wangi sangat ni, bau aku. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, inilah bau Masyifah. Tuan-tuan kenal Masyifah? Ingat Masyifah siapa? Tuan-tuan dah terima. Masyifah ni isim fa'il daripada perkataan Bishtun. Bishtun mana sikat. Sikat rambut tu Bishtun. Tukang sikat Fir'aun. Masyifatun, tukang sikat perempuan. Jadi Masyifah ni dia beriman dengan Nabi Musa. Tapi dia sejak-sejak dia tak kabur. Dia duduk dalam istana, dia beriman dia sejak-sejak. Maka gaji sejak. Kerja dia rebonding rambut anak tengah. Rebonding. Lepas tu keluar kat iklan. Lihat, hanya menggunakan jari. Rambut kembali dia susah rapi. Jadi rebonding dia dah lama tau. Bukan kita ni Fir'aun dah lama dah buat. Tengah-tengah dia sikat, tiba-tiba sikat tu patah. Ada kata terjatuh sikat. Bila sikat jatuh, dia berlatar. Allah! Dia
Allah. Anak Fir'aun tengok dia. Apa kau kata tak? Apa pergi? Allah? Siapa Allah tu? Masya Allah. Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu Abiki Allahu. Tuhan aku, Tuhan kau, dan Tuhan bapa kau. Pulul punya berani. Kalau aku nak buat aku tak cakap macam tu. Gelat lah. Allah tu mana adalah kawan dulu mana tu. Kau pun dah munah lah kan kau nak selamat. Ya tak ada. Alang-alang dah kena, dah pecah lah saya sebut terus lah. Depan anak Fir'aun. Oi, kau jangan main-main. Fir'aun zaman tu mengaku ni Tuhan. Dia kata apa? Ada Rabbukumul A'la. Akulah Tuhan kamu yang paling hebat. Fir'aun buat pengisytiharan macam tu. Anak dia kata, oi, setakat ni bapak aku tak tak jawatan tau. Bapak aku minta Tuhan tadi. La Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu Abiki Allahu. Tidak, Tuhan aku, Tuhan kau, Tuhan abang kau, Allah. Anak dia kata, aku repot lah, aku repot lah. Dia pun repot apa? Ya, kira-kira aku tak boleh tengok. Panggil dia Masyidah, aku cakap apa? Masyidah pun sama. Rabbi Tuhan Warab Bukallahu, dan Tuhan kau ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, lepas tu tak konsep lah. Kau tu bibi istana tu tak? Aku bagi kau bertekan darah anak-anak kau ke istana. Tak sedar diri aku bagi belakang dekat kau. Kau tak sedar diri? Tak. Yang bagi rezeki pada kau Allah. Masih tak ni tuan-tuan kalau kita baca sejarah. Dia maknanya pernah dengan kuliah abang tu tuan-tuan. Isra Mi'raj pun tak ada kau. Tapi dia boleh iman tu. Malu kita, malu kita. Kita penakut dengan mampus. Dia berani. Akhirnya orang kata orang macam kau ni tak kenal budi. Senang aje. Aku bakok ke dia. Bakok? Kita taklah kena bakok. Paling-paling pun tak nak jawatan tu je lah. Tapi makan nasi super ya juga tuan-tuan. Ke ada orang tak nak jawatan makan tanata je? Tak nak jawatan aku terpaksa makan rumput tu je lah. Tak ada ni. Lagi mulia ni tuan-tuan. Serius. Sebab apa kadang-kadang manusia dia bila naik jawatan tinggi-tinggi. Kalau tak betul, makin berat amanah dia dihadapan Allah. Okey tuan-tuan, cara ni macam mana? Disiapkan keranda. Keranda daripada nuhas, tembaga. Dibakar tembaga ni tuan-tuan sampai panas merah menyala. Diletakkan anak-anak mahasyidah dalam keranda ni tuan-tuan. Seorang demi seorang. Sampailah dia dan mahasyidah. Masa tu dari bayi kecil, dari tengah bersuruh lagi. Dia nak masuk tanah, nak masuk yang lain dah, suami dah, semua dah. Dia nak masuk juga, tak tengok bayi tak sehati. Siapkan anak aku tak sempur kuda. Siapkan kau nak, oi. Tiba-tiba bayi ni, lepaskan situ dia kata apa? Ya Umar, innaki al-haq ibu, kau di atas kebenaran ku, terjunmu. Dia buat sebalik-balik. Nabi baru, wami mayat. Ini kelebihan korang yang gugur syahid fi sabilillah tuan-tuan ya. Dan last kali sebelum saya terlupa, Nabi dalam syurga ni, dalam perjalanan Nabi dapat ada seorang awes bidadari. Dia tak tengok Nabi tau, dia belakangkan Nabi tu. Nabi kata jimpa-jimpa tu awes siapa? Dan kita kata awes lah di bahasa aku. Jimpa kata itu Omar punya ya Rasulullah. Omar punya. Nabi turun kan, lepas beberapa tahun Umar masuk Islam, Nabi cerita dekat Umar, Umar, aku dah nampak dah awet ku ada syurga. Masya Allah ya Rasulullah, betul ke? Macam mana buku dia? Nabi kata, kalau ikut aku tak tengok. Tapi dia juga kata, tu kau punya aku tak boleh tengok. Pasal kau kuat je. Kau bakal kata, ya Rasulullah, awalaikumullah. Takkanlah dengan kau punak-punak ini sudah pun kau tak tengok ya Rasulullah. Kalau haji bak kau tengok pun dah sabar juga boleh dekat dalam kau. Tapi Nabi tak tengok lah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun pulang semula ke bumi. Balik semula ke Masjid Haram yang kita sebutkan tadi. Masa pergi itu masih panas lagi. Masa balik pun masih panas lagi. Berapa sakit tuan-tuan. Aku cerita bagai nak putus pula tentu aku ni pun. Dah sejam suku betul. Sejam suku tuan-tuan. Ini cerita. Bukan berjalan, cerita. Tapi ini berjalan. Punya cepat. Sebab tu benda ni tak fikir otak kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musim-musiman yang kita dapat tak sekalian. Jadi sekarang tunggulah sebagai sedikit berkongsian kita pada malam ni. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan rasa anak dan rasa kita semua.
Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keyakinan, kekuatan iman kepada kita untuk meyakini segala arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seperti kita digunakan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dulu aku lakukan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.